menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Jokowi bentuk badan baru, sertifikasi halal, mudah, cepat, dan gratis. Presiden Joko Widodo menunjuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, BPJPH, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal di Indonesia. Salah satu kemenangan BPJPH adalah menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal yang dulunya menjadi tanggung jawab Majelis Ulama Indonesia atau MUI. Hal tersebut tercantum dalam peraturan pemerintah PP nomor 39 tahun 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal. Selain menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal, BPJPH juga memiliki kewenangan untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan JPH, menetapkan norma standar prosedur dan kriteria JPH, serta melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri. Badan yang berada di bawah Kementerian Agama ini juga berhak untuk melakukan akreditasi pada lembaga pemeriksaan halal LPH, membina auditor halal dan pengawasan terhadap JPH. Kepala Negara menegaskan, semua produk yang masuk beredar dan diperdagangkan di Indonesia wajib bersertifikasi halal. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal. Produk sebagaimana dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal. Bunyi pasal 2 PP tentang penyelenggaraan JPH dikutip Senin 24 Mei. Selanjutnya, pelaku usaha yang ingin mendapatkan sertifikasi halal untuk produknya bisa mengajukan permohonan sertifikasi halal kepada BPJPH melalui sistem elektronik. Permohonan tersebut dilengkapi dengan 4 dokumen. Pertama, data pelaku usaha. Data tersebut dibuktikan dengan nomor induk berusaha NIP atau dokumen izin usaha lainnya. Kedua, nama dan jenis produk yang sesuai dengan nama dan jenis produk yang diajukan untuk mendapatkan sertifikasi halal. Ketiga, daftar produk dan bahan yang digunakan yang dibuktikan dengan sertifikasi halal. Keempat, pengelolaan produk yang memuat keterangan mengenai pembelian, penerimaan, penyimpanan bahan yang digunakan, pengelolaan, pengemasan, penyimpanan produk jadi, dan distribusi. Dalam pengajuan sertifikasi halal, pemerintah memberikan keringanan bagi pelaku usaha mikro dan kecil. Keringanan diberikan dengan menggratiskan biaya pengajuan sertifikasi halal oleh pelaku usaha mikro dan gratis. Dalam hal permohonan sertifikasi halal diajukan oleh pelaku usaha mikro dan kecil, tidak dikenai biaya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, bunyi pasal 81. Sebagai gantinya, pembiayaan pada sertifikasi halal pelaku usaha mikro dan kecil bersumber dari melalui APBN. Pembiayaan alternatif untuk usaha mikro dan kecil dan pembiayaan dari dana kemitraan. Selanjutnya, pendanaan juga bisa berasal dari bantuan hibah pemerintah atau lembaga lain, dana bergulir, atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sementara biaya sertifikasi halal bagi pelaku usaha non-UMKM ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Komponen biaya pengajuan sertifikasi halal salah satunya adalah biaya pemeriksaan dan atau pengujian yang dilakukan oleh LPH. Dalam hal permohonan sertifikasi halal tidak dilanjutkan karena kelalaian pemohon, biaya yang telah dibayarkan tidak dapat ditarik kembali, imbuh PP tersebut. Sertifikasi halal yang diterbitkan oleh BPJH tersebut berlaku selama 4 tahun prosesnya, paling lama 1 hari sejak keputusan penetapan kehalalan produk dari MUI diterima oleh BPJPH. Diketahui sebelumnya, Presiden Joko Widodo menjelaskan Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja bakal menggratiskan biaya sertifikasi halal untuk usaha kecil. Sertifikasi halal akan dibiayai negara. Sertifikasi halal bagi UMK, usaha mikro dan kecil, kita gratiskan. Dibiayai oleh APBN, kata Jokowi dalam video sambutan untuk HUT ke-56 Partai Golkar disiarkan kanal YouTube Sekretaris Presiden. Dia menjelaskan, Undang-Undang Cipta Kerja bakal mempermudah izin usaha dan usaha mikro kecil dan menengah UMKM. Pendirian PT dengan modal minimal tanpa pembatasan. Koperasi bisa didirikan hanya oleh 9 orang, hingga soal sertifikasi halal itu. Sekali lagi, agar perekonomian rakyat bisa cepat bergerak, UMKM segera tumbuh, dan peluang kerja segera bertambah luas, ujar Jokowi. Saat ini, Indonesia dan dunia dirundung pandemi, namun Jokowi optimis ekonomi Indonesia akan mampu bangkit pada tahun 2021. Dia berterima kasih kepada Partai Golkar karena telah mendukung kebijakannya selama ini, termasuk soal Undang-Undang Cipta Kerja. Saya menyampaikan apresiasi atas dukungan Partai Golkar, baik yang berada di lembaga eksekutif maupun di DPR, yang secara bersungguh-sungguh
mendukung transformasi fundamental yang sedang kita lakukan saat ini. Perlu diketahui juga Presiden Joko Widodo membentuk sebuah badan baru bernama Badan Penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, BPJH, untuk menyelenggarakan jaminan produk halal. Keputusan tersebut tertuang dalam peraturan pemerintah PP 39 2021 tentang penyelenggaraan bidang jaminan produk halal yang diteken Jokowi pada tahun 2021 lalu. Dalam pasal 2 aturan tersebut dikatakan bahwa produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikasi halal, seperti dikutip CNBC Indonesia melalui salinan PP tersebut Kamis 20 Mei 2021. Produk yang berasal dari bahan yang diharamkan dikecualikan dari kewajiban bersertifikasi halal, tulis pasal 2 ayat 2. Produk yang dimaksud wajib diberikan keterangan tidak halal, bunyi pasal 2 ayat 3. Untuk melaksanakan jaminan produk halal, maka pemerintah membentuk BPJH yang langsung bertanggung jawab kepada menteri terkait. Badan ini memiliki beberapa kewenangan, mulai dari merumuskan, menetapkan norma standar dan prosedur, melakukan registrasi sertifikasi halal pada produk luar negeri, melakukan sosialisasi hingga menerbitkan dan mencabut sertifikasi halal dan label halal pada suatu produk. Selain itu, aturan ini juga mengamanatkan pendirian Lembaga Pemeriksaan Halal LPH. Lembaga ini bersifat mandiri, yakni independen, kompeten, dan bebas dari konflik kepentingan. LPH dapat didirikan oleh pemerintah atau masyarakat, bunyi pasal 23 ayat 1. LPH yang didirikan oleh pemerintah harus meliputi kementerian atau lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi negeri, atau badan usaha milik negara, atau badan usaha milik daerah. Sementara LPH yang didirikan oleh masyarakat harus diajukan oleh lembaga keagamaan Islam, berbadan hukum, dan perguruan tinggi swasta yang berada di bawah naungan lembaga keagamaan Islam.